Hari ini aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-13 siri Ultraman Deka. Tapi macam biasa, kepada sesiapa yang masih lagi belum menonton episod ke-13 ni, korang boleh tonton dulu kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Ha, tengok dulu tau, nanti korang bising kat aku lah sebab bagi spoiler lah apa semua benda. Tapi untuk episod kali ni, aku rasa kalau korang tengok pun macam tak ada masalah sangat lah. Sebabnya episod kali ni lebih kepada macam nak memanjangkan siri Ultraman Deka ni je pun. Setadori, hontoni yose atsume nanda na. Walaupun macam tu, tetaplah ada benda-benda menarik yang kita boleh dapat tahu dalam episod ke-13 siri Ultraman Deka. Ah, yuk shitteru ze. Episod ke-13 ni lebih kepada macam nak explain lebih lanjut tentang tiga karakter utama dalam siri Ultraman Deka ni, iaitu karakter Kanata, Ryumon dan juga Kirino. Sayangku, Yubiha-san de chiganeta. Aku rasa lah Suburaya buat macam ni supaya kita akan jadi lebih dekat kepada tiga karakter ni. Kiranya macam kita mengenali rapat lah watak Ryumon, watak Kanata dan juga watak Kirino. Dalam episod ni juga, Suburaya membawa masuk sekali lagi karakter alien Marluru yang bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan yang sedang berlaku dalam badan kapal Nusedese. Dia jugalah yang memainkan peranan untuk menceritakan tentang perangai dan sikap Kanata, Ryumon dan juga Kirino. Marluru mengatakan bahawa Ryumon ni adalah seorang yang simple, kuat dan bercita-cita tinggi. Dia mempunyai bakat sebagai seorang pemimpin tapi dalam masa yang sama sangat mementingkan kesempurnaan. Lepas tu, Marluru ceritakan pula tentang sikap dan perangai Kirino. Kirino ni adalah seorang yang gembira dan ceria. Dia ni suka membantu orang lain yang berada dalam kesusahan. Tapi, dia ni suka bertindak terburu-buru dan boleh menyebabkan dia terjerumus masuk ke dalam masalah. Kemudian, Marluru bercerita pula tentang Kanata. Dia mengatakan bahawa Kanata ni seorang yang berani dan sanggup berdepan dengan risiko. Kanata juga seorang yang tidak mudah putus asa apabila berdepan dengan cabaran. Tapi, Kanata ni jenis seorang yang suka bertindak mengikut gerak hati dia dan Kanata ni jenis yang bukan pemalu sangat. Dalam episod ni juga menunjukkan yang Marluru dah tahu Kanata tu sebenarnya Ultraman Deka. Bila Kanata tanya kepada Marluru macam mana dia boleh tahu yang dia adalah Ultraman Deka, Marluru mengatakan tindak tanduk Kanata tu sama macam tindak tanduk Tengo Manaka yang cuba nak merahsiakan dia adalah Ultraman Trigger daripada pengetahuan orang lain. Suka, nanda wakatan suka? Kodou pattern ga issho nan da yo, Kengo to. Kiranya sekarang yang dah tahu Kanata tu adalah Ultraman Deka ialah Hanejiro, Profesor Asakage, Kengo Manaka dan juga Marluru. Marluru cuba nak korek cerita lah daripada Kanata tentang macam mana dia boleh terpilih untuk menjadi Ultraman Deka. Tapi Kanata bagi tahu kat Marluru yang dia pun tak tahu macam mana dia boleh terpilih. Nde, Deka ni nochimattan da? Ya, sore ga yoku wakannai ndesu yo ne. Yang dia tahu kadang-kadang dia akan terdengar suara yang bercakap dengan dia yang mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu semasa dia bertukar menjadi Ultraman Deka. Shiki ga toku natte iku tokoro ni Deka tte koe ga. Dalam episod ni juga mendedahkan tentang satu perkara yang selama ni aku ingat orang lain tak boleh nampak bekas simpanan kad Ultraman Deka kat pinggang Kanata tu. Tapi rupa-rupanya orang lain boleh nampak bekas simpanan kad tu. Kanata. Macam dalam siri Ultraman Z, bekas simpanan Ultra Medal yang dipakai oleh Haruki tu tak ada orang lain pun yang boleh nampak. Ya, daijoubu. Sore wa chikyūjin ni wa mienai bushitsu de dekiteiru. Hontou suka? Tapi yang Kanata tu punya, orang lain boleh nampak pula. Bila Ryumon tanya itu bekas apa yang ada kat pinggang kau tu, Kanata cuma menjawab yang bekas tu adalah bekas untuk simpan plaster luka. Bansoukou deshita.
Aku pun tak tahulah kenapa kali ni Suburaya bagi orang lain nampak bekas simpanan kad tu dan tak sama macam apa yang berlaku dalam siri Ultraman Z, di mana orang lain tak boleh nampak bekas simpanan Ultra Medal yang dipakai oleh Haruki tu. Zenzen miete nai. Daremo kizukanakatta. So aku rasa itu je lah antara benda-benda menarik yang kita boleh nampak dan tonton dalam episod ke-13 siri Ultraman Deka ni. Memang tak banyak pun yang boleh diceritakan, dan bagi aku sendiri yang aku rasa best pun ialah pasal bekas simpanan kad Ultraman Deka tu, di mana selama ni aku ingat orang lain tak boleh nampak tapi rupa-rupanya boleh dilihat oleh orang lain. Kanata, sore wa nanda? Tapi masa kat hujung episod 13 ni ada teaser trailer untuk episod ke-14, dan aku mendapati dalam teaser trailer tu Ultraman Deka telah menyerang Terra Facer. Nampak gaya kita boleh jangkalah yang Terra Facer tu mungkin dah berubah menjadi jahat dan cuba untuk menewaskan Ultraman Deka. Dalam teaser trailer tu juga kita boleh tengok Spherosaurus hidup semula. Yorokonderu bawai sanai. Kembali arawareta Spherosaurus. Ittai nani ga nerai nan da? Ha, macam mana raksasa tu boleh hidup balik lah sedangkan dia dah mati dah pun masa episod yang pertama? Jawapannya, kita kena tunggulah episod ke-14 yang akan keluar nanti.